Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pernikahan merupakan sunnah junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi berpesan, nikah itu merupakan sunnahku. Barang siapa yang menolak sunnahku, ia bukan daripada golonganku. Suka untuk diingatkan kepada saudara Amirul Ashraf, sebentar lagi kamu akan melafazkan akad aku terima nikah. Lafaz tersebut merupakan lafaz amanah, lafaz tanggungjawab yang perlu kamu pikul, membimbing bakal isteri kamu ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pikul amanah itu dengan sebaiknya, laksanakan hak sebagai seorang suami kepada isteri dengan sebaik-baiknya. Dalam masa yang sama, jalankan nafkah zahir dan batin dengan penuh keadilan. Sebagai seorang suami, hendaklah kamu menunjukkan kesantunan dan akhlak yang baik, serta mencurahkan kasih dan sayang kepada bakal isteri kamu. Dengan akhlak yang baik, kamu akan disayangi oleh bakal isteri kamu, malahan akan dihormati oleh keluarga kedua-dua belah pihak insya-Allah. Kami mendoakan dan mempunyai keyakinan saudara Amirul Ashraf bakal menjadi seorang suami yang soleh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada saudari Nur Izzah binti Razali, sebentar lagi insya-Allah kamu juga bakal bergelar sebagai seorang isteri. Isteri mempunyai peranan dan amanah yang perlu dilaksanakan dengan sebaiknya. Bersama dengan suami membangunkan rumah tangga ke arah sakinah, ketenangan, mawaddah, kecintaan dan juga rahmah belas dan kasihan. Kami mendoakan semoga anda berdua akan bahagia. Kami mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada anda berdua rezeki yang berbentuk zuriat yang soleh dan solehah, yang dapat memperbanyakkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah. Ya Amirul Ashraf bin Abdul Aziz, aku nikahkan dikau dengan Nur Izzah binti Razali yang walinya berwakilkan kepadaku dengan mas kahwinnya seutas gelang emas. Aku terima nikah Nur Izzah binti Razali dengan mas kahwin yang tersebut. Bagaimana jelas? Jelas. Wali puas hati. Alhamdulillah, dengan ini sahlah Amirul Ashraf bin Abdul Aziz menjadi seorang suami dan istrinya Nur Izzah binti Razali. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, hatta yablugha muntaha. Pada tiap-tiap kali saya, Abdul Ashraf bin Abdul Aziz, meninggalkan isteri saya Nur Izzah binti Razali dengan sengaja atau tidak, selama 4 bulan atau lebih, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepada dia selama masa tersebut, sedangkan ia taat kepada saya, atau saya melakukan sebarang perkara yang mencederakan tubuh badannya atau merosakkan harta bendanya atau menjatuhkan kehormatannya, kemudian mengadu ia kepada mahkamah syariah serta didapati pengaduannya itu betul, nescaya gugurlah talak isteri itu dengan talak satu.